Halo, terbaru bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini Bang Happy bakal merekomendasikan ya guys, party combo wombo Metaspira Abyss patch 3.2 ya guys ya, yang dimana musuhnya ini di lantai 12. Banyak musuh-musuh meresahkan ya guys ya, yang dimana rasional di nerf ya guys ya. Nah, party pertama ya guys yang mungkin kalian banyak punya ya guys, player Genshin banyak punya, itu party nasional sudah pasti, dan party Ayaka Priest. Nah, ini rata-rata player Genshin yang saya joki itu banyak yang punya, guys. Nah, party ini sangat worth it banget ya, guys. Menyelesaikan Spira Abyss. Nah, kalian ini kalau misalkan mau masukin hero lain, jangan masukin Raiden, kalian bisa masukin Yelan, Ayato ataupun Sucros untuk di party bawahnya ya, guys, untuk menemani nasional, atau Rosaria juga bisa masuk ya, guys ya. Nah, di atas ini Ayaka Priest. Nah, core-nya itu ada di Kazuha ya guys. Kalau kalian Kazuha ini diganti Penti masih oke. Kita akan diganti si Penti ya guys ya, ataupun diganti si Sucros. Nah, tapi diganti Sucros ini grouping-nya susah banget ya, sumpah guys. Minimal senjata Miss Peter lah atau Primordial Jet. Kalau senjatanya F2P, wah berat guys, sumpah guys. Apalagi gak ada Mona, wah udah guys, bubar. Pokoknya pakai Sucros tidak rekomendasi. Kazuha ya guys, yang paling enak Kazuha atau Penti. Nah, ini guys, Penti. Nah, itu untuk party Priest. Nah, untuk party yang lain paling pakai party ini guys. Core-nya tetap ada di Kazuha. Kalau kalian gak punya Kazuha, harus well build. Nah, ini bisa masukin Pistol ya guys, Pistol. Terus kalian bisa masukin Raiden di sini, satu lagi kalian bisa masukin bebas. Kalian bisa masukin Zhongli kalau kalian bisa menahan shield di chamber 2. Ya pakai Zhongli, kalau enggak kalian pakai satu hero lagi, healer. Entah itu si Jean ya guys ya, si Jin. Ataupun siapalah, Diona pun kayaknya masih masuk lah. Jadi Raiden yang jadi DPS di sini guys, Raiden dibantu Pistol ya guys ya. Terus Kazuha. Nah, di sini tinggal masukin satu healer. Healernya itu ya paling antara Kokomi, bisa juga nih bisa jadi Tesser, atau masukin si Jin biar dua Anemo biar cepet ulti. Nah, gitu guys. Atau si Pistol ini bisa diganti Yelan ya guys ya, di sini masih aman ya guys. Yang penting pemanah aja, yang penting ada pemanah. Tapi saya bakal nyobain party yang ini guys, Ayaka Mona, Kazuha, Diona. Soalnya ini enak banget untuk groupingnya. Nah, untuk buildnya sendiri saya bakal lihat ini. Untuk nasionalnya sendiri, kalau kalian F2P, kalian kejar coba sampai C5. Tapi kalau gak bisa sampai C5, C1. Nah, kalau bisa ininya di crown ya guys ya. Di crown dua-duanya, elemental skill ini sampai 6 aja. Nah, ini untuk si Angling juga sama, ini crown. Kalau gak mau go buy di crown ya 12 aja cukup ya guys, sisanya 6. Nah, ini juga sama ya guys. Crown di sini, crown kalau bisa. Ini salah nge-crown saya ini. Penjoki salah nge-crown. Nah, pokoknya ini 2 kalau bisa di crown. Nah, untuk minimal konstelasi C3 ya guys, kalau kalian pengen lulus yang linknya, terus C4 kalau pengen enak ya guys. Terus ini C1. Nah, kalau kalian nggak tidak memenuhi syarat, dan paling ngandelin buff yang dari Spiral Abyss ya guys ya. Minus defense 20 dan attack 40. Nah, itu solusi kalau cons kalian belum maksimal. Nah, senjata wajib banget level 90 ya guys ya. Meskipun bintang 4, wajib banget 90 guys. Soalnya ini bakal berpengaruh ke damage kalian. Nah, untuk party Ayaka guys, di sini saya akunnya bukan akun saya sendiri ya guys, akun teman. Jadi ini agak weller ya guys Ayakanya. Saya juga udah turunin ini damage-nya pakai ini guys. Ayakanya di sini saya pakai Primordial Jet R5 ya guys. Kalau kalian R1 masih kuas guys. Apalagi saya kalau pakai yang Miss Splitter ini, wah udah pasti gak ngotak ya. Udah pasti Ajet clear ya guys. Makanya saya turunin senjatanya Primordial Jet. Nah, ini soalnya si Blizzard gak bisa aktif full set ya guys ya. Ada soalnya ada si Drake. Kalian crit rate-nya wajib di atas 60-an ya guys. ER 130 sampai 150 ayaya. Attack 2000-an, terus kalau bisa crit damage-nya 200. Gitu guys.
Kalau kalian F2P kalian bisa pakai Amenoma ya guys ya. Wajib banget di crown kalau kalian Amenoma ya guys ya. Soalnya hit damage-nya kagak ada Amenoma guys. Lawan si Drake agak berat juga. Nah terus core-nya ada di Mona juga ya. Mona ini wajib ER-nya di atas 250. Kalau bisa terus pakai Millelith. Kalau kagak bisa ya 220-an ya guys. Ini udah minim banget ya guys ya. Paling enak di 2,5. Ininya senjatanya jangan lupa TTTS Kajuha di sini. R5 juga ya guys ya. Paling bakal saya ganti ini senjatanya terlalu OP ya guys ya. Tapi bingung enggak ada senjata lagi guys. Saya pakai Freedom aja lah. ER-nya di atas 150 guys ya. 160 ya. Soalnya lawan si Drake ER-nya agak seret guys. Nah ininya Pulpiri dan ininya IM ya guys ya. Terus Diona usahain pakai Sacrificial ataupun Vaponius ya guys ya. Yang penting ER-nya 200 dan kalau bisa pakai Nobles. Nah untuk Diona guys. Soalnya si Diona ini bakal berguna nanti buat nurunin si Drake ya guys kalau dia terbang. Nah itu guys untuk partinya. Nah untuk party yang saya akan jalankan saat ini yaitu adalah cuman pakai 3 ya guys. Di bawah saya cuman Tyrion Nasional, damage-nya emang udah cukup. Terus di atas saya pakai Ayaka, Mona, Kajuha, Diona. Nah ini guys. Kalau kalian gak punya Ayaka ingat kuncinya ada di Kajuha ya guys. Kalau kalian gak ada Kajuha harus well build ya guys party-partinya. Soalnya berat banget guys di atas. Main Hyper Bloom Shino juga berat. Soalnya yang jadi masalah di chamber 2 guys. Lawan si Halfdan itu kalau kalian gak ada Kajuha nangis asli. Nangis udah pasti try hard. Buildnya harus well build guys. Soalnya itu keras banget guys. Si Halfdan itu asli sumpah. Itu keras parah guys. Makanya kalau kalian punya party inilah yang minimal-minimal ini harusnya kalian bisa full star guys. Kalau gak punya Kajuha juga kalau masih ada Penti masih oke lah. Masih bisa ngebantu. Nah itu yang mudah banget guys. Metanya itu Kazuha di atas. Bawah Nasional udah pasti ejet-pejet. Nah kalau kalian gak punya Kajuha ya mau gak mau harus agak well build guys. Atau nunggu buff yang bagus agar bisa putar. Nah tapi kalau kalian punya rekomendasi party-party yang lain kalian juga boleh komen di kolom komentar. Nah saya bakal nyobain party yang ini ya guys ya. Saya 3 Nasional dan Ayaka Priest di atas. Pokoknya saya sering banget joki pakai party ini. Ini enak banget untuk groupingnya ya guys ya. Soalnya si karakter-karakter ini bisa di-blockuin. Nah ini blockuin enak banget. Diam jadi gak ribet gitu guys lawannya guys. Asyik gitu. Udah mah ada panah lagi Diona. Baterai aman guys. Mona buffnya kenceng juga lagi enak. Kalian yang masih belum full star juga bisa joki ya guys di channel Happy Life. Gratis ada joki juga jalur donasi. Nah kalau kalian yang belum full star, yang mekanik cukup atau HP-HP-nya kentang bisa langsung joki aja guys ya. Cek aja nanti untuk ininya di deskripsi. Pokoknya ini enak banget guys. Nanti guys pake Ayaka. Kalian tinggal ngumpulin ulti aja dulu. Ini akunnya OP guys. Kalau akun kalian mungkin gak akan secepat ini. Tapi kalau kalian akunnya OP juga pasti juga cepet. Nah di bawah cukup cuman 3 hero aja guys. Kalau kalian kurang damage, ini kurang pon, kalian masukin Rosaria ataupun masukin siapa lah, Sucrose kek, masukin Ayato kek, Chibe kek. Pokoknya yang bisa sama Nasional guys. Kita masuk di bawah. Ya cuman pakai 3 hero ini doang gue udah cukup guys. Gak usah pakai party-party yang lain, tahu juga usah. Jangling udah cukup guys. Asalkan kron build-nya rapi pasti ejet banget. Jatah pakai four star only juga udah cukup. Oke, sukses. Tih ya guys ya, chamber bawah. Nah, chamber 2 nih. Saya kasih tahu lawan si Halfdan ini enak banget pakai Ayaka sumpah guys.
Asli, soalnya groupingnya si Kaju ini wah edan deh, super deh. Nah, kalian tinggal tarik Kajuha di sini, tep. Kasih air Mona. Nah, guys. Lihat tuh, diam enggak ribet, asli tinggal ulti Kaju sokes. Ayaya, guys. Tuh, diam semua ya, guys ya. Lihat. Ulti Ayaya hilang, guys. Dah. Enak banget ini lawan si ya guys ya, lawan si kan hati-hati shieldnya kegebuk ya guys ya, ini si Phil Diona soalnya bisa ini juga, ini bisa nge-shield juga nih. Oh guys, enak banget ada Kajuha, nikmat su nikmat ya guys, nikmat sekali guys, kalau hilang tuh. Oh gitu aja guys. Iya. No ribet ya guys ya. Di sini nasional cuma nutup 3 biji udah kelar guys. Iya, sangat meta semeta meta guys. Iya. Kalau udah jadi partnya kayak gitu ya udah. Soalnya Kajuhanya itu dia groupingnya itu sangat efektif sekali guys. Kalian tinggal tarik aja. Yos. Senyuk kogeki da. Kalau bisa di banner-nya cek Nami juga guys, biar nambah nikmat ya guys ya, damage dari nasionalnya. Pokoknya ini mantap sekali nasional counter guys, asli guys. Makanya saya rekomendasiin ya guys di video sebelumnya, 3 hero ini tuh wajib punya ya guys, sampai mentok kalau bisa. Soalnya ini bakal menjadi rekomendasi Tira paling mantap. Bennett Xiang Ling Xin Chu ini kalau udah nyatu, wah no. Mantap surantap. Tuh guys, masih nyisa banyak waktu 1 menitan guys. Emang mantap ini party guys, asli guys. Di sini juga kan crit rate Ayaya udah aman ya, di atas 60-an. Jadi kalian tinggal ini aja nih, tinggal kondisikan aja lawan si Drake. Nah, biasa kita jatuhin dulu. Santai, paling kalau kalian F2P ya guys ya, atau Miss Peter, kalian bisa 3 kali rotasi lah. Ulti Ayaka 3 kali rotasi bisa 8.30 selesai di sini. Kalau ini mah 1 menit juga ini bisa kelar ya. Kalau Bennett Xiang Ling enak deh, Pyro terus nikmat. Oke, ulti. Pokoknya enak banget lah, pokoknya ini enggak kasih. Kelar, gak banyak animasi ya guys ya karakternya ini, aduh enak banget guys. Hanya kalian kejar posnya ini Bennett Xiang Ling Xin Chu sampai mentok guys ya. Kalau misal semua spiral isi PC guys. Jadi aman, no.
Genwe konsisten guys. Udah kelar ya guys ya. Itu rekomendasi party dari saya guys untuk viral kali ini guys. Kalau kalian punya party lain ya guys, coba kalian komen di bawah. Soalnya masih banyak di sana yang masih pusing pulsa spiral guys. Soalnya agak lumayan juga ini spiral kali ini ya guys ya. Kalian coba komen di bawah, coba kalian rekomendasiin kalian itu full star pakai party apa guys. Di chamber 1 dan chamber 2 dan chamber 3 di floor 12. Oke guys, jadi mungkin itu saja untuk rekomendasi party spiral. Kalau untuk build-nya kalian tinggal lihat di video sebelumnya tadi, saya udah jelasin. Tinggal ikutin aja dan kalian praktekin ya guys. Udah habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.